jam 4 emang gitu nggak ya? Tak nyangka kok gak banjir bulan Maret lah. Ya harus ya. Emang sakatnya kompor udah tenggelam. Sebenarnya bisa diselamatkan kompor gas kayak itu ya. Benar ya? Masak aku gitu. Kompor gas tuh bisa. Mati listrik dua bulan. Tidak bisa tadi sebenarnya. Oh. Karena kau angkat-angkat anu pasir tadi nahan. Bisa, tidak bisa. Udah bisa ngepang lepas kan. Beginilah kondisinya info terkini di Desa Wanakaya, Gunung Jati, banjir ketinggian 2 meter. Semoga para korban diberi kesabaran dan airnya cepat surut. Diminta doanya. Banjir meluas hingga ke beberapa kecamatan di Cirebon, diantaranya kecamatan Gunung Jati, Tengah Tani, Pleret, Suranenggal, Plumbon, Kedawung, dan kecamatan Panguragan pada Senin pagi. Titik terparah yang dilanda banjir berada di Desa Wanakaya, kecamatan Gunung Jati. Di Desa Wanakaya ini ketinggian air mencapai 2 meter. Sedikitnya 1.400 rumah terendam dan ditinggalkan pemiliknya untuk mengungsi. Kendaraan yang tidak sempat diselamatkan ikut terendam banjir. Banjir juga merendam sekolah dan tempat ibadah. Banjir juga melanda Kecamatan Sukaresik, Tasikmalaya, Jawa Barat, tepatnya di Desa Tanjung Sari. Tidak kurang dari 250 rumah terendam banjir. Banjir datang setelah Tasikmalaya diguyur hujan deras kemarin sore hingga malam. Hujan membuat Sungai Cikidang dan Citanduy meluap hingga menyebabkan banjir besar. Banjir memutus lalu lintas dan membuat warga harus menggunakan perahu untuk keluar dari kampungnya. Banjir juga membuat sekolah terpaksa diliburkan. Di Jawa Timur, banjir kiriman setinggi 1 meter juga merendam Sampang, Madura. Banjir ini merendam kawasan di Jalan Suhada, Jalan Pahlawan, dan Jalan Imam Bonjor. Banjir di Sampang terjadi akibat hujan deras selama 3 hari di daerah pegunungan di utara Sampang, seperti Kecamatan Karangpenang, Omben, dan Kecamatan Robatal. Air kemudian meluap ke kota Sampang yang berada di dataran paling rendah.
kan ya. Olha essa água. Aí galera, tô saindo de um bar agora aí. Olha que tristeza, olha. As casas tudo enchendo d'água aí, a geladeira, carro tudo cheio d'água, olha aí. Meu Deus do céu. Aqui nós estamos na saída aqui do Poço Irapuru. Olha o carro aqui, olha aqui embaixo aqui, olha aqui, olha. Olha aqui, gente. Olha ali, olha. Pelo amor de Deus. Situação de Ubai, ó. Nossa, mãe. Olha o golfe do rapaz aqui, olha aqui. Querendo tudo. O bar tá debaixo d'água. Meu Deus do céu. Oh. Moçada, estamos em Ubar. Olha que doideira. Ubar, olha que loucura. Olha ali o Chevette. Isso é o bar, gente, ao vivo. Olha que doideira. Preju. Carro vem boiando. Virou o mar. Pane choque. Lotada, pracinha lotada. Tá bem de casa, cara.
sentindo. Morreu aqui. Pero como, mira cómo vuela todo. No se puede estar a, así. Mira las carpas. Se van a cerrar acá. Qué bravo. ¿Este qué? Sí. Mira cómo vuela todo. Ay, pobre. Qué tormenta fea. Ya pasó. Mira el agua. Ay, mira si viene un tsunami. Nos tapamos, nos ahogamos.
El paseo marítimo de la Porvera. En primera línea de playa, Paquito. Aquí el contenedor aguantando. Claro, me va a tomar. En directo, está en directo para el Facebook. Con esa. Increíble, vamos. ¿Cómo sale el agua por allí? Vamos. Una hora de agua.
espérate. Olá, por ser tudo fácil. Hã? Вот он, мост. Типа там копают, пытаются прорваться. Воду спустить. Вот стихия. Сила воды. Ничего, починим, да, пап? Время 13:20. Пап, вода прибывает. Пап, ничего починим, да? Воротами, починим, забор. Починим, да? Летняя кухня, баня. Все в воде. Это наш автомобильный мост, через него вода пошла уже. Метра 3, наверное, да, глубины воды? Если не более. Если не более.